Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Buat cemilan yang enak yuk. Langkah pertama, siapkan sosis secukupnya. Saya menggunakan sosis ayam. Teman-teman boleh pakai sosis sapi juga kalau mau. Sesuaikan dengan selera. Di sini kita potong serong. Jika sudah sisihkan dan siapkan wajan, kemudian lelehkan margarin. Lalu kita masak sosisnya ini sampai matang dan juga gurih. Nah, jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang siapkan telur puyuh yang sudah dikupas dan sudah direbus. Secukupnya aja. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam, 1 sendok makan santan kental instan. Kemudian tambahkan merica bubuk. Kemudian masukkan kaldu ayam bubuk secukupnya, sedikit garam agar rasanya lebih gurih, dan juga daun bawang sebanyak 2 batang atau 1 batang, kita iris kecil-kecil. Dan kemudian ini semua kita aduk hingga merata. Jika sudah, sekarang langsung aja kita siapkan minyak. Minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian langsung aja kita goreng satu persatu. Goreng seperti ini ya. Setelah sudah kecoklatan, langsung aja ditiriskan dan juga diangkat. Kemudian siapkan wajan lagi. Siapkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tambahkan dengan air putih sebanyak 200-250 ml. Tambahkan 2 siung bawang putih ataupun bawang putih halus atau bubuk. Merica bubuk, kemudian kita tambahkan juga saus sambal secukupnya. Dan diaduk rata. Jika rasanya sudah pas dan juga sudah mendidih, sekarang bisa kita masukkan 1 sendok makan maizena
dan larutkan dengan air secukupnya. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit sampai mengental. Setelah sudah mengental, kita langsung matikan. Kemudian masukkan telur puyuh yang udah kita goreng tadi. Dan masukkan juga sosisnya. Ini langsung aja kita aduk hingga semuanya meresap dan terbalutkan. Dan siap deh untuk disajikan. Nah, ini kita bisa jual per kotak ataupun per mika seperti ini. Dijamin rasanya mantep banget. Selamat mencoba, semoga kalian suka ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih ya teman-teman. Selamat mencoba.